Acara pengawasan DPR Papua Komisi 5 Bidang Kesra bersama dengan Dinas P&P Provinsi Papua Bidang Pemuda dan Olahraga ke Asrama Kinawanak ada Yotepa menerima ada untuk perbaikan pertama. Terus yang kedua, ada permohonan disampaikan kepada Dinas Disorda untuk permohonan bantuan alat-alat olahraga. Itu yang kita terima hari ini. Terus kita tidak sendiri, tapi diikutkan dengan mitra kita yaitu dari Disorda. Disorda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Bidang Pemuda dan Olahraga. Mungkin singkatnya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dewan yang terhormat, saya kira untuk merealisasi asrama ini kan aset pemerintah daerah. Jadi wajib hukumnya harus pemerintah daerah perlu diperhatikan. Di mana aset-aset pemerintah daerah? Ini aset negara. Jadi siapapun jadi bupati wajib harus perhatikan aset-aset pemerintah. Dalam hal ini asrama ini. Asrama ini kan yang menghuni ini kan bukan satu kali satu anak datang langsung selesai pergi, tidak. Setiap kali tahun itu pasti anak-anaknya rolling masuk. Oleh karena itu kekurangan apa? Ini kan aset. Aset daerah, jadi perlu harus perhatikan. Saya sebagai pimpinan komisi sekaligus dari Dapil 4. Ini yang termasuk yang kita kunjungan di sini dari Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu pemerintah Puncak Jaya, saya berharap untuk perlu perhatikan kekurangan-kekurangan yang ada di asrama Kinawanak. Ini sangat penting. Selain nanti kita akan mungkin yang kita bisa bantu, kita dari pemerintah provinsi kita akan kerjasama. Jadi kita sebagai anak daerah yang dari Dapil 4, saya berharap kepada pemerintah Puncak Jaya segera harus mengrealisasikan bangunan-bangunan yang sudah rusak dan lain-lain. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di asrama itu harus perlu diperhatikan secara serius. Tidak bisa kita abaikan karena itu aset. Ya. Terima kasih. Selain itu juga makan minum juga harus perlu diperhatikan. Karena makan dulu barulah bisa sekolah. Jadi kalau tidak makan pasti ada penyakit yang masuk, nanti tidak bisa sekolah. Jadi makan minum itu harus perlu diperhatikan setiap bulan. Itu kewajiban pemerintah daerah harus perlu perhatikan. Selain kami, kami sebagai anak daerah dan yang dari Dapil, kita akan perhatikan. Jadi macam kami dari Dapil 4 itu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak Papua harus perlu. Pemerintah harus kerjasama, koordinasi dengan pimpinan asrama. Bahkan himpunan yang sudah didirikan oleh, yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi harus kerjasama, kolaborasi. Jadi kekurangan apa yang harus kewajiban pemerintah kerja. Begitu ya. Ya. Terutama itu untuk itu apa perpustakaan itu. Selain kita harus pemerintah daerah juga perpustakaan. Itu penting, itu program jangka panjang. Harus perlu dibangun. Untuk peningkatan SDM. Begitu ya.